Ana ada masalah, tiap habis wudu pasti kentut. Wudu lagi kentut lagi, berulang-ulang lebih dari 5 kali. Sehingga sering tertinggal jamaah. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya udah, kentut dulu 5 kali baru berwudu. Kentut 5 kali baru berwudu. Kalau kita tahu memang setiap wudu 5 kali kentut, sudah tunggu kentut 5 kali baru apa? Berwudu. Meskipun terlambat sholat, enggak jadi masalah. Allah sudah tahu niat kita ingin sholat berjamaah. Kecuali kalau kentut tersebut tidak berhenti-berhenti, itu ada istilah dalam istilah ahli fikih namanya salasilu arrih, yaitu angin yang keluar tiada henti-hentinya. Ini sama dengan dalam istilah salasilul baul. Jadi kencing menetes terus tidak berhenti. Ya, maka hukumnya dia berwudu tatkala masuk waktu, kemudian dia masuk ke masjid meskipun dia kentut anginnya keluar terus, enggak ada masalah karena dia sedang problem dalam hal tersebut. Tetapi kalau hanya 5 kali, maka tunggu 5 kali selesai baru apa? Berwudu.